semua, kembali lagi di channel Artis TV. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mendadak menjadi sorotan media Korea Selatan usai TikTokan bersama dengan member Treasure. Ayu Ting Ting masuk ke dalam media Korea Selatan karena mengidolakan Jin BTS. Selama ini, Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai K-popers atau penyuka genre K-pop. Tak hanya musik, Ayu juga diketahui menikmati drama Korea. Hingga kemarin, Ayu Ting Ting menggemparkan para penggemar Treasure dengan membuat TikTok challenge bersama dengan member Treasure. Dalam pemberitaan media Korea, mereka menuliskan Ayu Ting Ting penyanyi terkenal Indonesia dengan 50 juta pengikut, mengaku bahwa Jin adalah idol favoritnya. Selain itu, mereka juga menuliskan Ayu Ting Ting mulai dikenal karena lagu Alamat Palsu. Ayu Ting Ting adalah seorang penyanyi yang mendapatkan ketenaran besar untuk lagu-lagunya seperti Alamat Palsu. Ayu yang diketahui menyimpan foto Jin BTS dalam dompetnya tersebut dianggap media Korea sebagai bukti cinta yang luar biasa. Sementara itu, Ayu Ting Ting juga kemarin diketahui menonton konser Blackpink selama 2 hari di Jakarta bersama dengan anaknya Bilqis. Atas unggahan tersebut, para netizen pun sangat iri dengan pedangdut fenomenal ini. Bahkan banyak netizen sangat bangga dengan prestasi yang ada pada orang tua Bilqis ini. Gila jadi cewek pertama yang debut di TikTok Treasure, tulis netizen. Di luar perkiraan BMKG, tulis netizen lainnya. Diketahui anak dari ayah Rocek ini memang sangat gemar yang berbau dengan Korea. Bahkan dirinya juga sering berbicara menggunakan bahasa Korea dengan Boy William.